Okay, guys, news yang tidak dapat kekalahan terbesar United 4-0 dengan pasukan yang not the level of United, tak selevel dengan United, tapi United dikejutkan dengan 4-0. Cristiano Ronaldo sangat kecewa dan marah kerana mungkin pemain United tak banyak pas bola kat dia dan tak ada membuat banyak serangan. Gone. So video saya hari ini saya nak cakap pagi nanti pukul 4 kita ada match Madrid akan memulakan mereka punya aksi bernama La Liga menentang UB Almeria pada pukul 4 pagi nanti. So guys, kita bukan nak cerita pasal Real Madrid, kita cerita pasal United telah mengecewakan fans, termasuk mengecewakan Ronaldo, termasuk mengecewakan coach, termasuk mengecewakan David De Gea, dan termasuk mengecewakan Martinez yang menunggus lulus defense bola. De Gea sangat kecewa dengan Maguire banyak tak dapat mendefend dengan baik, dan Luke Shaw juga cepat hilang position, dan disitulah saya nak cakap bahawa Man United kekalahan kedua dan kekalahan terburuk baru 2 game. Kalau 10 game macam mana guys? Cuba korang komen. Okay, video saya sampai sini saja. Cuba korang bayangkan 5 match akan datang. Adakah United akan naik tangga atau still gone? Korang komen, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan pagi nanti United akan Real Madrid akan menentang UD Almeria. Pukul 4 pagi nanti. So korang vote, korang boleh komen guys, United atau United, Real Madrid atau Almeria yang pemenang. Pembukaan game hari pertama untuk Real Madrid kerana Barcelona kemarin mereka seri tanpa jaringan. So mampu ke Real Madrid still in the top league? So kita tahu Real Madrid is the best. Mereka baru saja kalahkan Frankfurt 2-0. So kemungkinan mereka akan try the best. So guys, aku nak korang komen sebelum aku end. Aku nak korang komen 5 game akan datang, adakah United boleh menang atau still lose? Mampu tak menewaskan Almeria? Itu saja. Dan kita nak bagi korang tengok ulangan highlight jaringan yang korang Nottingham Forest telah 1-0 guys. So kita cerita pasal United. United kekalahan terburuk mereka adalah kemarin 4-0, dan media masih tertanya-tanya. 10 minit saja Da Silva telah menjaringkan gol pertama, hanya 8 minit berselang
Bermi dan main yang ketiga lima tamat. You are the loser. Mbuemo jaring lagi gol di main yang ke-35. So kolom komen, adakah 5 game akan datang United akan still go? Oh tak, tak lah guys. 3 game yang akan datang, adakah United akan menang atau still loser? So korang komen, dan satu lagi korang komen prediction atau ramalan jaringan United. United, kenapa saya sebut United guys? Prediction Real Madrid lawan Almeria, prediction goal, dan macam saya cakap tadi, jangan lupa subscribe, like, share. Kita jumpa video esok. Kita akan